الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتان. Rukun yang pertama dari rukun Islam adalah dua kalimat syahadat. نعم. تقول أشهد يعني أقر بقلبي ناطقا بلساني. يعني هذا اللي أقول بلساني الباطن يوافق الظاهر وأعمل بجوارحي. Kamu mengatakan saya bersaksi. Saya bersaksi itu artinya Anda meyakini dengan hati Anda terus kemudian diucapkan dengan lisan Anda. La ilaha يعني لا أحد أن يستحق أن يعبد إلا الله. كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة أثبت العبادة لله وحده لا شريك له. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Artinya adalah tiada Tuhan yang berhak disembah yang hak melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka Anda telah berbuat syirik. Naam. La ilaha illallah bina. Hadha al-bina yaqum 'ala 'amudain. Kalimat la ilaha illallah ini berdiri di atas dua tiang. Naam. Ar-rukn al-awwal la ilaha tanfi jami' ma'bud min dunillah. Illa Allah muthbit al-'ibada lillah wahdahu la syarika lah. Law saqat 'amud min hadha al-'amudain انهار البناء. Tiang yang pertama adalah menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Adapun tiang yang kedua adalah menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jika salah satu di antara kedua tiang tersebut jatuh, maka kalimat syahadat itu pun akan runtuh. Naam. Wa nashhad anna Muhammad alaihi salatu wassalam 'abdun la yu'bad wa rasul la yukadzdzab alaihi salatu wassalam. Kemudian kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang tidak patut untuk disembah dan juga seorang rasul yang patut untuk diikuti. Alladhi ya'budu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza lam yashhad annahu 'abd alaihi salatu wassalam. Yang menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia belum bersaksi dengan kalimat syahadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Nah, والذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه رسول. Dan yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia juga belum bersaksi bahwasannya dia adalah seorang rasul. لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. Kita harus mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. Kita juga harus mempercayai, meyakini apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Wa an najtanib kull ma nahaa 'anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nabta'id 'anhu ghaayat al-bu'd. Kita harus menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejauh mungkin. Wa an la yu'bad Allah illa bima syara', ay la nabtadi' fi dinillah bal nattabi' wallahu a'lam. Kemudian kita juga kita juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak merenovasi sendiri, akan tetapi kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak membuat-buat ibadah itu sendiri.